Maaf, Tuan. Pintu itu hanya untuk pegawai Krusty. Oh, SpongeBob. Ada sesuatu yang sangat berbeda darimu hari ini. Kau terlihat lebih sempurna. Ya, itu pasti karena celana panjang. Oh, benar sekali. Kau di posisi kasir hari ini. Pindahlah ke belakang, Tuan Squidward. Dan mulailah memasak. Tapi, Tuan Krabs, kenapa? Ya, lihat saja. SpongeBob memakai celana panjang dan celanamu tidak ada. Aku akan terbiasa dengan pekerjaan ini. Bagaimana penjualan minggu ini? Tidak ada penjualan. Squidward, berapa diskon untuk orang tua? Tidak ada diskon orang tua. Squidward, apa? Apa yang harus aku lakukan jika uangnya kurang $2,000? Wow, baiklah, sudah cukup. Aku telah melakukan kesalahan dengan menempatkanmu di sini. Penampilanmu melebihi kemampuan yang kau miliki. Kau akan menjadi Metair D, menyapa pembeliku saat mereka datang, mengantar celana mereka ke atas kursi dengan celana panjangmu. Oke. Hai, apa kabar? Sepertinya baik. Mau pakai mustard? Baiklah. Bagaimana rasanya peti Anda, Pak? Apakah malaikat? Bukan, hanya pria. Pria dengan celana panjang. Celana panjang berhargaku. Ada apa, Tampan? Kau tidak punya masalah dengan celana panjangmu itu, kan? Tidak, Tuan Crab. Aku merasa aku tidak bisa menjadi mata Yerdi di sini. Iya, kau benar. Kau terlalu tampan untuk bekerja di sini. Aku sangat membenci ini. Aku terlalu tampan untuk Krusty Krab. Dan aku harus naik level. Dia mau kemana? Sebuah tempat untuk pria. Doris, biar aku saja. Jangan konyol. Biar aku saja, Nona. Aku yang bayar karena aku seorang pria. Dan aku memakai celana yang bagus. Dan lipatan itu sangat sempurna. Demi udang. Cuci kering hanya 1 jam. Tolong tiketnya. Apa ini sudah 1 jam? Aku mau sekali lagi. Selamat, kau lulus ujian mengemudi. Mungkin aku akan mengikuti ujian mengemudi dengan celana panjang. Akan kulakukan. Seperti itulah seorang pria. Coba lakukan parkir paralel dengan perlahan. Sedikit lebih cepat. Kurasa aku bisa melakukannya. Harusnya kau tidak lulus dan kukirim ke penjara. Tapi karena celana panjangmu dan tekanan darah ke kepalaku, kau lulus. Akhirnya aku mendapatkan surat izin mengemudi. Kunci pintu, lindungi jendela kalian. Ini akhir dari dunia.